Fani, gue ketua OSIS SMP Bintang Kejuara Ciputat periode 2022-2023. Hari ini gue bersama teman-teman gue akan menjadi tour guide kalian keliling-keliling sekolah edisi Back to School 2022. So, daripada lama, langsung aja kita mulai. Biasanya kalau anak-anak BK itu datang ke sekolah, diantar atau dijemput, itu semua mulai dari sini. Ini ada tempat masuk dan juga di situ tempat keluar. Ini juga ada disambut dengan tempat bermain anak-anak TK. Jadi biasanya anak-anak TK itu memang gedungnya di paling depan nih teman-teman. Ini adalah gedung TK. Di situ juga ada ruang tunggu. Biasanya anak-anak yang pulang sekolah kalau misalkan belum dijemput bisa di situ. Tapi kita nggak ke ruang situ, kita nggak lewat situ karena ruang SMP ada di paling ujung nih teman-teman. Kita juga akan melewati gedung SD Bintang Kejuara Ciputat. Ada itu parkirin sepedanya biasanya di situ. Itu juga dijadiin tempat parkir kendaraan guru-guru. Cara ini dia. Setiap pagi kita anak SMP akan lewat sini biasanya kalau masuk ke gedung SMP. Tapi kita juga ada gerbang di bagian depannya. Halo semuanya, gue Albert. Di sini gue bakal jelasin apa aja yang ada di lantai 1 SMP Bintang Kejuara. Oke, ruangan yang pertama ada ruangan kepala sekolah. Nah, di sini biasanya tempat kerja kepala sekolah SMP Bintang Kejuara. Yang ruangan selanjutnya ada ruang tata usaha. Biasanya ruangan ini dipakai buat menyelesaikan administrasi para murid. Selanjutnya ada ruang kurikulum. Dan selanjutnya juga ada ruang guru. Di sini tempat ruang guru kadang-kadang makan. Ini ada beberapa penghargaan berupa piala yang didapat oleh SMP Bintang Kejuara. Oke, di sini ada toilet. Yang kanan toilet putri dan yang kiri toilet putra. Nah, di bagian ini ada kantin dan tempat jual perlengkapan-perlengkapan sekolah berupa buku, tempat pensi, dan seragam juga ada di sini. Di sini ada lorong terdiri dari beberapa kelas. Oke, di sini ada lorong yang terdiri dari beberapa kelas, yaitu kelas 7 dan kelas 9. Oke, ini adalah isi dari tiap-tiap kelas yang mempunyai fasilitas tambahan yaitu AC dan locker.